Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di my channel Swita Aisyah. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian suka dan selamat menonton. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Tada, ini dia tacin palapa. Palapa itu dari bahasa Madura, kalau di Indonesianya itu adalah bumbu. Ini tadi bumbu kacang ya. Jadi tacin itu ya bubur. Bubur yang dikasih bumbu semacam bumbu hijau. Datang ke warung Bu Handi ya. Nah, ini dia warung sederhana milik Bu Handi yang berada di Desa Kelampokan, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Untuk bahan palepa atau bumbu terdiri dari kacang yang sudah digoreng, garam, gula, dan petis. Jangan lupa air putih. Kemudian semua bahan pelepah atau bumbu dihaluskan dengan cara diulek hingga lembut. Untuk tacin atau bubur terdiri dari beras, bawang putih dan garam yang dihaluskan, kemudian dimasak hingga menjadi bubur. Sebagai pelengkap, bisa kita beri sayuran. Ditambah topping gorengan, pasti lebih nikmat. Setelah itu barulah kita siram-siram, kita tuang-tuang palapa atau bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Oke, selamat mencoba dan salam setretanan dari saya, Swita Aisyah. Sampai jumpa kembali.